استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، baik tuan-tuan, mudah-mudahan dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama-tama dan selama-lamanya ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia yang Allah berikan kepada kita semua untuk menjadi tetamu-tetamu Allah, berada di rumah-rumah Allah, berada dalam majlis ilmu taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita berebut taman syurga raudhah di Madinah di Masjid An-Nabawi. Tapi tidak ramai yang berebut taman syurga di mana-mana sahaja tempat kita berada di majlis ilmu. Itulah satu kerugian yang besar yang ada. Sehingga kalau musim haji baru ni nak masuk raudhah tu berebut-rebut sampai ada nak bertumbuk-tumbuk. Siapa nak bertumbuk? Orang Arab lah biasa. Orang Melayu kita ni standard biasa, baris, nampak ramai patah balik. Kata kita ni jiwa lembut, jiwa lembut. Payah nak parking, Habib mengajak, ajak nak pergi dengan Habib. Tapi parking payah, tak ayah kita ribah pergi makan kedai mamak. Walaupun lama baris kedai mamak tak apa, tapi baris orang nak pergi dengar orang mengajak tak no. Begitu juga raudhah ni, tengok orang Melayu. Eh Syekh, tak pergi raudhah ni? Ramai sah, ramai. Patah balik, jiwa lembut orang kita, lembut sangat jiwa dia. Orang Arab siapa berbalah-balah, bertumbuk nak bertumbuk-tumbuk. Sampai saya kata, Syekh, hazam Nabi, Syekh, tolong Syekh, jangan balah. Jangan bising sangat. La tarfa'u sawtakum fawqa aswatin Nabi. Jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Nabi tengah tidur. Wafat-wafat Nabi ni seolah dia tidur. Tiba-tiba kamu buat bising. Siapa nak bertumbuk kerana berebut tempat nak solat. Dalam raudhah. Berebut lah. Nabi pun sebut sebagai keadilan Islam tu, Nabi pun sebut majalisul ilmi raudhatun min riyadil jannah. Majlis ilmu taman syurga. Kau tak nak berebut macam tu. Pergi ke Mekah pula berebut Hajar Aswad, berebut nak kucuk Hajar Aswad sampai nak bertumbuk-tumbuk, sampai bertolak-tolak, sampai yang perempuan tu cabut tudung, tak kira lah kain tudung, tak ada kain tudung, dah jadi baju dalam dah. Tetap juga dia kucuk daripada atas tu, rambut mayan mengurai ke bawah, kain tudung tengok lebelik jadi baju dalam pula dah kain tudung. Kucuk juga. Dia bukan saja berebut di situ. Kalau pergi ke sana tak payah berebut sangat di situ. Kalau ramai sangat, pergilah panjat Gua Sud dan juga Gua Hira. Itu memang tak berebut. Lagi kalau pergi tengah hari, memang tak ada orang. Itu kesan sejarah yang besar. Hijrah Nabi, Nabi singgah di Gua Sud 3 hari bersama kekasihnya sahabat kita, iaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, 3 hari duduk di situ. Dan kesan-kesan perjalanan itu ialah kesan sejarah yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita ikut jalan itu, kita pergi ke panjat ke sana, walaupun tidak disuruh oleh Nabi, tidak disuruh untuk naik ke Gua Sud, tapi itu kesan sejarah yang besar. Begitu juga Gua Hira, Nabi bertahannus ataupun berkhulwah. Maka itu menjadi orang panggil kesan daripada sejarah itu, kita ambil iktibar daripada situ. Tapi bila balik ke sini tak ada lah tuan-tuan. Maka setakat di sini sahaja saya minta maaf, saya minta maaf sebut pada sahabat-sahabat kita yang perokok-perokok tegar. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya
tegur jugalah bila kita berada di Masjidil Haram, tolong jaga. Janganlah turun hotel tu pergi hisap rokok lagi. Doalah, kalau kita tak nak doa untuk berhenti rokok selama-lamanya, mintalah doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, tolong jaga aku ni ya Allah, supaya aku tak hisap rokok sebanyak aku berada di tanah haram pun cukuplah. Pun cukup dah sebenarnya. Kalau tidak, dia akan berderu-deru, berduyung-duyung pergi. Kumpulan-kumpulan menambahkan gas oksigen yang tak cukup di luar daripada hotel. Minggu pertama, minggu keduanya bedah dalam hotel. Bedah dalam hotel dah. Minggu pertama keluar lagi. Minggu kedua dia rasa dia orang tak ambil tahu, dia pun isap dalam bilik dia. Yang tua hak jenis Asma'ul Husna dah, lagi tambah Al-Asma'ul Husna. Pening kawan tu pergi bogeh. Pasal apa? Asap rokok. Nak tegur orang muda. Contoh tuan-tuan, tapi yang isap banyak orang tua. Bukan orang muda sangat, orang muda dia sebab dia dah cepat dah. Pick up dengan agama dia berhenti. Sebab dia rokok ni makruh tahrim, makruh yang dekat dengan haram. Jadi di tanah haram, cubalah elok lah, cubalah elok. Ada satu kumpulan tu, serban, pakai jubah, ada ridak, memang kelahan, ikhlas. Tapi keluar daripada kedai di Madinah, pintu 27 kot. Berasak kedai tu. Jadi orang kedai tu kata, eh Malaysia, Azam Malaysia, lah. Antam Malaysia, lah. Saya tak mengaku saya orang Malaysia. Biarlah menipu sikit pun, sebab hak isap rokok tu pakai kopiah cantik, ada lambang atas tu. Lepas tu serban, ada redak pakai jubah, pokok dia ramai kumpulan dia. Tapi, boh dia isap rokok berkebuk, keluar asap rokok daripada kedai jubah. Ingat kau kedai terbakar. Rupanya, geng dia tu isap rokok. Allah malu. Arab tu kata, haram, dia kata. Antam Malaysia? Haram Malaysia, dia kata. Antam Malaysia, dia tanya saya. Awak Malaysia? Lah, ana mus Malaysia. Malaysia fake, saya tanya. Malaysia ni duduk mana, saya tanya dia. Wak bodoh lah, kita tak mengaku dah. Wak muka sadir. Antam Malaysia? Syuh. Ain cuma mata saya, ana sin, mata Cina, okay? Mata sepek ni Cina. Anta syaklu Bruce Lee, dia kata. Okey, selamat aku. Tak malu lah sikit. Oh, tidak malu tuan-tuan. Esok rokok dalam kedai jubah. Pakai serban, pakai jubah, ridak. Cukup sempurna dari segi sunnahnya. Subhanallah tuan-tuan. Pergi haji tu. Nabi duduk sebelah tu je. Tu sebelah je Nabi duduk di pembaringan dia, sebelah je. Hormatlah kerja sikit, kalau mu nak buat itu pun buatlah jauh-jauh lah. Jangan buatlah tanah haram. Buat tanah halal tu okeylah, boleh terima lah. Tapi bila tanah haram tu, ya Allah. Arwah mak saya ni dia suka isap biasa, aku makan sirih. Makan sirih merah, berjebok lah, kata berjebok habis kan. Orang tua, bila pergi Mekah dia doa sepanjang dia pergi Ramadan, Syawal, Zulkaadah, Zulhijjah. 4 bulan dia tak makan sirih. Orang ketagih ni, jangan. Menggigil dia tak makan sirih. Tapi dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, sepanjang aku duduk di Mekah ni, janganlah aku makan sirih. Oh, tak makan sungguh. Satu, sirih payah. Pinang payah, semua payah belakang lah. Itu dah. Barang payah. Dan memang dia rasa memang nak, tapi boleh berhenti. Sepanjang 4 bulan. Dia pergi umrah. Dia duduk haram pula lepas pada tu. Umrah bulan Ramadan, pergi ikut Thailand. Lepas tu masuk Syawal, Zulkaadah, Zulhijjah. Dia duduk 4 bulan haram di sana. 4 bulan tu lah tak makan sirih. Walaupun dia ketagih tegar sirih, dia tengah tidur pun biok sirih, ngak-ngak tengah tidur, mamuh sirih lagi. Tapi boleh berhenti 4 bulan. Ini bukan 4 bulan, 40 hari je. Itu loh bagi tahu kawan-kawan kita berdoa supaya hajat siap-siap daripada sini. Supaya nanti sampai di sana, jangan sekali-kali kita buat benda yang makruh menghampiri haram. Kesian dan malu kok orang. Sampai saya pun tak mengaku saya rakyat Malaysia. Dosa saya situ. Tapi nak helah malu muka. Malu. Pasal pakai serban, pakai jubah, ridak. Oh, comelnya. Baiknya. Tapi keluar daripada situ, asap berkebau. Sebab dia kata, benda tu makruh. Tak apalah makruh, tak apa. Bukan makruh, saya tak kisah. Tapi kamu hormatlah Nabi, kamu ada duduk situ. Kan? Tanah tu tanah haram. Kan? Tolonglah jaga. Makruh pun dia makruh, tapi dekat-dekat dengan haram. Dia gitu keadaan. Banyak benda-benda yang kita kata bukan pelik-pelik, tapi benda yang tak sepatutnya berlaku, tapi telah berlaku, telah pun berlaku. Baik. Jadi kita tengok dalam apa Syama'il Muhammadiyah, saya ambil sikit-sikit ya. Saya cedok-cedok sebahagian daripada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Hari ini ialah saya nak baca mengenai kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi wafat, bila Nabi wafat, kemudian bila Nabi disemadikan ataupun disemayamkan. Dia bukannya hari yang sama, dia wafat pada tanggal kelahiran hari Isnin. Nabi lahir pada hari Isnin, Nabi wafat juga pada hari Isnin. Cumanya Nabi dimakamkan ataupun dikebumikan bukan hari Isnin. Jadi itu sebagai dalil, mana pembesar-pembesar kalau dia faham bahasanya dia boleh dilewatkan kerana ada maslahah ammah, maslahah yang besar dalam pentadbiran negara. Sebab pada ketika itu untuk memilih khilafah ataupun khalifah, siapa yang layak untuk memegang tapuk pemerintahan selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ditangguhkan pengkebumiannya bukan pada hari kewafatan. Nah, baik, kita tengok dalil-dalil dia tuan-tuan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada isteri baginda, kuntu musnidatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri au qalat ila hijri fada'a bitastin la yabula fihi thumma bala famata. Kata Aisyah, pada suatu masa iaitu ketika hampir wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, daku telah memangkunya ke arah dadaku. Musnidah mana menyandarkan Nabi ke dada, dia ambil Nabi, dia riba letak di atas dada. Ini sebagai dalil untuk menyatakan bahawasanya orang yang nak mati, nak meninggal tu, kita kena boleh buat macam tu. Suami isteri ke orang lain, kita ambil nampak dia ada tanda-tanda nak mati, tanda nak mati, maka kita ambil letak di atas riba kita, maka ucapkan dari telinganya la ilaha illallah. Skoda tu, skoda tu dengan suara yang perlahan di antara dengar dengan tidak dengar. Jangan mekik, jangan duduk melaut di telinga dia tu. Dia kata dia nak mati, dia kena cakap kuat sikit. Dia masa dia hidup dia tuli ni. Kita pun pekik telinga dia. Pekik dia kat tangan, kenapa kita mati dia hidup. Tak ada pasal-pasal tak. Jadi bisik, bab bisikan tu dia boleh menusuk. Boleh menusuk sebenarnya. Bisikan, kalau kita bisik pun dia akan menusuk. Menusuk kalbu ni sama ada jadi sayang ataupun jadi benci ataupun jadi takut. Bisik. Jangan pandang belakang. Bunyi tengah malam, gayak kita, diri mulut tekak. Tapi kalau bunyi, jangan pandang belakang, tak ada apa-apa. Itu suara budak-budak musik tu. Tapi kalau bunyi perlahan, jangan pandang belakang. Anjing serigala dia menyalut bunyi halu tu yang takut tu. Tapi kalau mari depan tangga macam nak gonggong tulah, kong kong kong, tak takut apa menata ni. Lah, tapi kalau bunyi sayu halu. Oh, sudah. Bulak-bulak bunyi bulak hok-hok ni, hok dekat-dekat ni hok tak mari dengar kuliah. Bunyi bulak molek. Halu, kejut lah. Memang kejut orang. Kejut laki, laki kejut bini, bini habis. Habis semua orang bangun. Tak takut ni. Kalau kita lah, gitulah. Jadi duduk, takut dan sebagainya. Jadi ni, ia menunjukkan sunat dan boleh kita apa sandar kemudian bisik dengan suara yang perlahan antara dengar dengan tidak dengar. Sebab suara halus tu akan menusuk ke kalbu. Ilaha illallah. Itu sekiranya ada tanda-tanda kematian. Tuan-tuan belajar tanda nak mati, hidungnya sengit, telinganya jatuh, kakinya lurus. Itu tanda dia. Tapi kalau memang hidung dia sengit dah, dia demam sikit kita tengok. Siapa masuk dah ni? Ucap. Ucap. Sudah, suruh kita ucap. Aku baru demam 2 hari suruh ucap dah. Kadang-kadang kita bila sebut mengucap ni dia jadi sensitif tau. Sensitif. Macam sebut innalillah lah, kita sebut ayat tu sakit innalillah. Tak mati lagi. Apa dah suruh mengucap sebila masa pun kena mengucap sepatutnya. Tapi oleh kerana mengucap ini ialah kalimah terakhir bila orang nak mati. Dan dia tidak ada Muhammad Rasulullah masa mengucap nak mati La ilaha illallah. Habis takat tu. Sebab kalau sebut Muhammad Rasulullah terpaksa banyak pergerakan mulut dan lidah terpaksa bergerak. Kalau la ilaha illallah, dia hanya menggerakkan lidahnya sahaja tanpa menggerakkan mana-mana anggota bibir. Kalau Muhammad mim tu dah sebut la
ilaha illallah. Tidak ada pergerakan mulut. Muhammadur Rasul. Banyak pergerakan sedangkan dia penat dah untuk menghadapi sakaratil maut, maka ajarannya ialah la ilaha illallah. Kau nampak tanda nak matilah, yang telinga dah turun, hidung dah bongkok, kaki dah luruh, ada tanda dia nak mati, maka ambil letak di dada. Ini buktinya, ni dalil Aisyah sendiri meletakkan Nabi, menyandarkan Nabi ke dadanya, au qala ila hijri, ataupun ke rusuk. Ribalah eh. Fada'a bitashtin liyabuluf liyabula fihi, maka Nabi pun minta bekas. Bekas dengan Aisyah, ya Aisyah, marilah bekas kat aku satu, aku nak kencing. Nabi dah tak larat dah nak bangkit untuk pergi kencing, qada hajat dan sebagainya. Ini dalil yang kedua bagi seorang wanita yang salihah, isteri yang salihah, yang baik, sehinggalah suami tu nak kencing dalam bekas pun dia ambil bekas lalu diberikan kepada Nabi. Summa bala famata, kemudian Nabi pun kencing dan Nabi pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas kencing, selepas basuh lah. Siapa yang basuh Nabi tak larat. Siapa yang basuh kencing Nabi? Aisyah yang basuh. Mana itu ketika nak wafat? Mana ketika tak nak wafat pun, kalau ada keadaan biasa, kata malam ni suami kata, yang bekas satu nak kencing, ah, pergi ambil cepat-cepat. Tak bukan boleh kira ni, ada ni aku nak test bini aku malam ni, ustaz kata sunnah macam tu, aku pun nak bagi dahulu kecil malam ni. Kalau tuan-tuan yang buat malam ni memang, dia kata lekat tapi ak dah orang tua ni, tak lama dah ni. Dia pergi ambil juga tapi dalam hati dia, Allah, tadi baru dengar tu Nabi nak mati, dia kata ni segar mega, dia kata. Segar bugar lagi, minta bekas nak kecil. Nak kecil dalam bekah pelik lepas dengar kuliah ustaz ni, dia nak kecil dalam botol tengah tidur. Jambai ada ke sebelah tu, dia buat lembek tak nak bangun. Bukan boleh kira ni, terang malam ni. Standby ni. Hak bini ada sini, standby. Nah, kalau bini ada dia faham tak apa ni, hak bini tak datang, hak uzur kau duduk kat rumah, kita pun terang buat macam tu. Dia minta bekah nak kecing. Bini kata kecing-kecing tu tak lama dah ni. Dia pun panggil Ustaz Amir, dia baca di telinga, azan di telinga. Dia masuk hatu dia kata ni. Dia masuk hatu dah ni dia kata ni. Apa nak kencing kok merata begini pula ni. Summa bala famata, Nabi pun kencing dan mati, dia wafat. Jadi tu dalil dalil menunjukkan bahawasanya begitulah Aisyah jaga Nabi sehinggalah kewafatan Nabi, sehingga nak kencing pun dia menyediakan bekas untuk Nabi kencing. Ha, kena ada lah kita belajar ni nak jadi gitulah. Ha, bukan kita belajar nak dengar dan kita tahu, lepas tahu kita kata oh dia tu hebat tahu, tapi tak beramal tak guna. Tahu sikit kita paham sikit, oh macam tu Nabi buat begitu sekali ya. Sebab tu bagi wanita-wanita perempuan, katalah tak pernah buat, katakanlah tak pernah buat selama ni, memakaikan stoking suami, membuka stoking, memakaikan seluar dalam dia, buka seluar dalam dan sebagainya. Kalau tak pernah buat, boleh buat. Oh ustaz lewat ustaz, umur dah kena pencin 50 lebih, cuba buat sekali tengok. Demi kurang terus lelaki. Jadi Haji Bakir terus. Demi. Tak pernah-pernah dalam hayat hidup 40 tahun kahwin, tiba-tiba esoknya pakai stoking. Sebelum pakai stoking pergi spender hologi. Oh, tak boleh hamba kekok, tak biasa. Biarlah kekok pun. Macam sikat rambut suami, kita dah belajar sikat rambut suami, Aisyah buat. Aisyah buat ambil rambut, merapikan rambut. Kemudian Nabi dia suruh, dia sikat. Sikat rambut Nabi. Kita kena buat macam tu dulu. Lepas tu suami kata, tak payahlah nampak kekok sangat. Ah, tak apalah. Mana pahala tu berterusan. Walaupun kita tak buat dah, oleh kerana reda dah suami dengan tak buat sebab kekok sangat, kita ambil minyak bubuh atas kepala dia. Dia nak minyak madu bala. Kita pun berai kering atas kepala dia. Ah, balah pula tu pula. Balah sebab nak berai kering, tukar dengan madu bala dan sebagainya. Ada ingat? Orang-orang dulu ingat madu bala dah. Orang muda tak kenal madu bala. Orang muda ni minyak rambut orang baru dah, poket. Poket. Eh, minyak rambut orang baru, rambut keras jadi pacak. Cah. Pomek. Allah, berapa puluh sepekat? Hak original berapa? Mahal tu original. Yang kira hak lokal main China, Korea tu, tu murah belah-belah. Ya, RM9 pada RM10 pada. Hak tu sekali pakar tu, merah rambut tu. Ha, tu dia dah campur dengan kimia lain. Dulu madu bala lah sahur orang dulu kan. Ataupun zam-zam oil tu. Ha, minyak ijar, campur minyak daun pandan, campur dengan minyak kelapa.
Allah bang nak rebuh rasa pesan rasa nak bang. Tapi arwah mak saya madu bala 80 sen sebotol zaman tu. Tahun 70-an 80-an 80 sen sebotol. Dan lah seminggu dia bubuh memang minyak sungguh. Sama dengan gambar Pak Nustan itu buat gambar keling ya, buat gambar India, rambut lebat, bubuh tak lebat pun dah jenis. Jenis botok-botok juga buat tu pun sama aja. Kecuali minyak betul-betul yang kita masak campur dengan daun pandan lain cerita lah. Jadi kalau kita tak biasa, kita pun buat bubuh di kepala suami, suami kata tak apalah ya, biar saya buat sendiri. Mana selama daripada tarikh dan saat itu, perempuan akak-akak akan dapat pahala. Walaupun tak sikat dah rambut suami. Sebab kita nak buat tapi suami rasa kekok, rasa tak sedap. Sebab, payah tuan-tuan, nak sikat rambut kita dengan rambut orang lain. Nak kerak kuku kita dengan kuku orang lain. Ya beza tau, dia terbalik. Kita kerak kita sendiri, kita ketik, tapi nak kerak orang kat mana. Kadang-kadang daging makan berat. Kuku tak kena. Aduh, tu lelaki. Allah, malah pula macam tu. Kita nak cadang nak buat baik ke, kita ketik. Ketik daging bawah. Kuku tak kena, sengih kuku atas. Merauh untuk lelaki pula. Oh tak payah-payah lah. Ha, kalau dah macam tu, tak payah. Ha, mana dia tak reda lah tu. Jadi untung juga kalau nak suruh dia reda cepat-cepat, iris daging tu berat. Dia reda lah. Tak payah lah aku ni. Dah buat pahala lah. Contoh lah. Ni ketika nak mati, disebut dalam riwayatnya. Baik. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha an Abu Bakar dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fa wada'a fammahu baina 'ainaihi. Aisyah meriwayatkan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Abu Bakar dengan Aisyah jadi hubungnya apa? Ayahnya anak. Sebab tu senang nak kan masuk. Aisyah tak ada kata tutup aurat apa ni. Ayah masuk. Jumpa dengan menantu iaitu Nabi lah. Nabi telah wafat. فَوَضُعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. Maka dia telah mengucup di antara dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni mata di antara ni. Nah, maka ambil dalil di situ. Kalau orang meninggal, kita pun kucup di antara dua mata dia. Itu dalil ni. Kalau tanya sunat kau tidak? Nabi, sahabat buat. Nabi kucuk dah anak dia, Ibrahim kucuk. Menangis Nabi di atas Ibrahim, anak dia. Sedihnya Nabi kerana anaknya meninggal. Maka sahabat Abu Bakar ni buat juga. Maka kita pun menjadi sunat untuk kita kucuk orang yang meninggal, terutama sekali orang yang alim. Orang alim, betul eh? Orang alim yang mana nanti di hari akhirat dia akan bagi syafaat suhra, boleh bagi syafaat kecil kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak menjadi murid dia, kita tak belajar pun dengan dia, tapi kita ada bantu dia dari segi lain. Kereta dia rosak, kita bantu. Atau apa benda yang berkaitan dengan dia. Hatta kalaulah kita tak belajar, tak ada tolong apa pun, suatu hari kita ditakdirkan makan bersama dengan dia, ada sarapan dengan dia ataupun makan tengah hari, kita tak buat apa-apa pun, kita hanya ambil nasi, kita sendukkan satu senduk ke dalam pinggan orang alim. Maka tak ada benda dah tengok, belajar tidak, bantu dengan duit tidak. Tapi ada satu ketika tu, kita tolong hanyalah menuangkan air kepada orang alim ataupun menyendukkan nasi kepada orang alim. Dia kenal kita oleh perbuatan yang kecil itu, perbuatan itu akan membawa syafaat untuk kita di hari akhirat. Itu kelebihan orang alim tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan senduk bagi air kepada orang yang tidak alim, maksudnya orang yang tak tolong juga, tapi bukan kepada orang yang sepatutnya kita tolong, orang yang jahat kata-kata. Kita tolong orang yang duduk melalu, dia menyanyi-menyanyi tiba-tiba terlekat. Kita pun cepat-cepat bagi air kat dia. Boleh pahala tolong dia, tapi dia tak boleh nak bagi syafaat. Sebab dia sendiri pun perlu syafaat orang. Dia sendiri perlu syafaat Nabi, syafaat guru-guru, syafaat orang-orang alim, dia sendiri. Tapi kalau kita dah rapat baik dengan orang alim, walaupun sekecil bantuan itu sekalipun, kita akan dapat syafaat sughra, syafaat kecil. Syafaat besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan beri. Kita banyak syafaat juga tuan-tuan, syafaat Quran yang kita baca, syafaat guru, syafaat sama kawan yang baik. Itu syafaat besar untuk kita. Sebab itu berkawan, carilah kawan yang baik-baik tuan-tuan. Ramaikanlah kawan kita yang baik-baik. Kena dengan kawan yang baik-baik. Yang tak baik ini atas dunia ni mungkin dia orang kata
berani, dia hebat, dia gangster, dia boleh protect kita daripada sudut-sudut defend diri dan sebagainya. Tapi di segi lain dia tak boleh bantu. Kita kena cari yang boleh bantu kita untuk hidup di sana nanti. Jadi ramaikanlah kawan-kawan yang baik. Maka dikucupnya di antara dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadayhi ala sa'idayhi. Kemudian dia meletak tangan dia di atas dua lengan Nabi. Nabi terlentang wafat. Abu Bakar pergi pegang lengan dia, kemudian dikucup dahi antara dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah dia. Wa qala wa nabiyya wa safiyya wa khalila. Wahai Nabi, wahai teman yang tulus ikhlas, wahai kekasih. Diucapkan oleh Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di antara dalil dia. Baik. Apakah doa yang Nabi baca ketika mana nak wafat? Nabi pun ada baca doa. Yang mana yang kita bawa daripada hadis ni lah, dari Syama'il ni. Adapun yang tuan-tuan baca doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut pun ada dalam riwayat yang lain. Tidak disebut dalam riwayat daripada Aisyah ni. Itu dalam riwayat yang lain. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu jangan tinggal lah. Tuan-tuan baca doa pendek mana sekalipun, doa untuk diri sendiri, keampunan, ibu bapa, muslimin, muslimat, doa dunia dan akhirat, Rabbana atina tu, dan juga doa permudahkan kematian. Tiga tu jangan tinggal. Pendek mana pun tuan-tuan, baca doa, kena baca. Malah sangat ataupun nak cepat sangat, kena baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufilli wali walidayya wal jami'il muslimina wal muslimat. Kemudian Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal najata minna wal afu illa. Kemudian Rabbana atina. Tiga benda tu jangan lupa. Walaupun pendek mana pun yang kita baca. Dalam riwayat ni, kata Aisyah, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa indahu qadhun fihi ma'un. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana hampir kepada mati. Hampir kepada mati, wa indahu qadhun fihi ma. Di sisi Nabi itu ada satu bejana. Qadhun maksudnya bejana. Jadi orang Kedah maksudnya, Kedah-Kedah ini bahasa Arabnya ialah bejana, bekas. Orang Kedah. Apa maksud Kedah? Bekas. Qadhun, bekas. Bejana. Fihi ma'un, dalam bekas itu adanya air. Dalil ini menunjukkan apabila orang itu nak mati, kita meletakkan satu bejana, satu bekas yang terisi dengan air. Untuk apa? Untuk diminum apabila dia diperlukan. Sebab orang nak mati ni dia kehausan. Panah tubuh badan dia semua sekali. Maka dia haus, dia perlukan air. Air. Maka kita titiskan air ke bibir dia untuk menghilangkan kehausan. Sebab ketika itu riwayat kata syaitan akan datang dengan bawa baldi, bawa apa cangkir air dan sebagainya, menunjukkan depan mata kita nak air ataupun tidak. Kalau mu nak ikut aku, mu angguk kepala, mu ikutlah aku. Kalau kita ikut dia, maka kita terikutlah dengan syaitan dan sebagainya. Oleh kerana itu, sediakan siap-siap air. Kerana kalau dia kata haus, kita ambil air, kita titihkan tepi-tepi bibir dia dengan kapas ataupun dengan jari untuk dia hilangkan kehausan. Di samping kita ajak mengucap wa huwa yudkhilu yadahu fil qadhi thumma yamsah wajhahu bil ma. Nabi pun mencelup tangan dia dalam bekas air tadi, kemudian Nabi masah, Nabi basuh ataupun Nabi sapu ke wajahnya dengan air tersebut. Summa yaqulu Allahumma a'inni ala munqaratil maut au qala Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Dalam riwayat lain, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Doa tu tuan-tuan boleh amal. Ni doa sabit daripada hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang meriwayatkan apabila Nabi nak wafat, dia meletakkan satu bekas air, kemudian dia, Nabi dekat-dekat nak wafat, dia celup tangan dia dalam air, dia masaha wajahu, summa yaqulu, Nabi sebut Allahumma inni ala sakaratil maut. Okey, kita pakat baca, mudah-mudahan malam ni terus tuan-tuan baca dan amal terus. Allahumma a'inni. Allahumma.
ala sakaratil maut. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Maksudnya, ya Allah, bantulah aku ketika sakaratil maut. Nabi ni kasih Allah. Kasih ni, kalau kita gurau dengan kasih pun, gurau betul lah, gurau seronok dia panggil. Ni kasih. Tapi kalau dengan musuh, kita gurau dia panggil gurau bewok. Tahu gurau bewok? Bewok ni kalau dia gurau lembut, tahu mana pun calar bala kita. Sebab dia, kalau dia gurau dengan ekor dia keras. Gurau dengan kuku, calar juga. Gurau apa, gurau dengan kulit, sama juga. Jadi orang panggil gurau bewok. Sama lah ni. Gitu keedah dia. Kalau gurau panggil gurau bewok. Kasar lagu macam mana sekalipun. Jadi kita minta sininya supaya diringankan. Bantulah ketika ghamarat ataupun sakarat. Sakarat ini ialah mabuk. Sukran, orang yang mabuk. Sakara yaskuru sakran fahuwa sakirun wazaka maskur. Iaitu benda yang sakar, benda yang memabukkan. Jadi pening, orang nak mati dia tak tahu apa dah nak kata. Sebab tu kena ulang-ulang perkataan la ilaha illallah sentiasa di telinga dia. Sebab dia pening dah masa tu. Dia mabuk, macam orang yang bakar tahfiz tu lah, dia pening. Dia dah high. Dia kena dadah, kenapa dia jadi high, maka dia ikutlah arahan-arahan dan sebagainya, apa yang dia tengok pada ketika dan saat itu. Sebab tu punca bagi segala maksiat itu ialah mabuk. Mabuk. Jadi sakara ini ialah mabuk nak mati, pening nak mati. Oleh kerana kekasih dia, maka Allah tarik, suruh perintahkan malaikat Israel bila ambil nyawa itu, selembut-lembut tarikkan. Untuk dikeluarkan daripada badan Nabi. Roh dengan jasad kita dah sebati lama dah, tuan-tuan. Benda dah sebati lama. Dah melekat lah, tuan-tuan. Melekat ni. Roh dengan jasad ni dah melekat. Bila nak keluarkan dia, benda yang dah lama ni, memang susah lah, tuan-tuan. Dia melekat betul. Kalau benda tu baru, sentuh tu keluar. Senang. Sebab tu bayi yang dilahirkan, walaupun dia tu kata menghadapi sakaratil maut, tapi dia tak sakit. Sebab dia baru, ruh baru masuk kat dia ketika berumurnya ialah 120 hari dalam kandungan. Ruh berada dalam jasad kita ketika berusia 120 hari dalam kandungan. Berapa bulan tu? 120 hari. Ha? 4 bulan? 4 bulan. Tak tahu, kita tak ingat lama tak mengandung. 120 hari ya. 120 hari ruh dah pun dimasukkan ke dalam jasad. Bermula daripada saat tu sehinggalah dia hidup. Hidup-hidup sampailah kata umur 50 berapa tahun tu. Mana dah sebati, maka nak keluar benda yang dah sebati ni dah jadi macam kayu terah. Kayu terah, kalau terah temesu, kau terah cengar, kau terah komuniten, kau memang terah tu yang paling keras sekali. Susahnya nak keluarkan roh. Maka sakitnya jangan kira lah. Maka oleh kerana sakit itulah Nabi SAW berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ada riwayat kata ala ghamaratil. Ghamarat ini ialah gelombang. Gelombang pusing-pusing, putar-putar-putar macam gelombang di lautan. Pening tak tahu nak buat apa dah. Orang kena lambung di ombak di laut, pening. Nah, begitu juga Nabi pun berdoa, bantulah aku ya Allah ketika mana sakaratil maut itu. Kekasih tarik perlahan, tarik lembutnya, tarik ya Allah. Paling lembut kali tarikkan, ya tarikkan roh dan jasad Nabi untuk dipisahkan. Paling lembut sekali ditarik. Maka kalaulah kita ni bukan kasih tu, tuan-tuan bayanglah sendiri. Oleh kerana tu sunat sangat kita baca untuk kita diringankan azab ketika mana menghadapi sakaratil maut, kematian. Sebab Nabi sendiri pun lembutnya. Lembut gurau pun lembut. Kasih ya? Cabut perlahan-lahan. Di samping cabut daripada kaki tarik perlahan daripada ubur-ubur, daripada kaki naik ke ubur-ubur, yang bawah ni tolak lagi, support lagi ni. Israel ialah satu kumpulan mereka yang ramai di bawah dia.
Sebab tu ada orang yang mati pada pukul 9 malam 9 satu saat. Berapa ribu orang mati pada jam 9 malam satu saat. Malaikat Israel juga ambil. Israel mana? Israel yang sama tak? Bakar Israel. Dia ramah Israel ni. Cuma dia kumpulannya yang namanya Israel. Spa. Oh, ramah spa. Di bawah dia tu ramah orang yang semaya di spa. Namanya satu spa. Jadi gitu eh. Jadi bila nak cabut tu maka yang atas tarik yang bawah tolak. Bila atas tarik bawah tolak ni lembut lah. Macam kita kalau kita gaji pokok kan, kita gaji seorang, Allah beratnya untuk gaji kan. Tapi kalau seorang tarik, seorang tolak. Tarik, tolak. Kan ringan pekerjaan tu. Kan sampai dulu orang tebal balok kan, gaji besar tu, seorang sana, seorang sini. Tarik, seorang. Cuba seorang nak tengok. Ha, boleh lah mesej gaji. Kalau kepik, pakai cesa. Kalau terkepik, perlu juga orang. Maksudnya kalau dua orang tu lagi senih, seorang tarik, seorang tolak, push. Tuan-tuan nak naik tebing 12 kaki. Tuan-tuan cuba panjat seorang, seorang. Oh ya Allah, payuhnya ya Allah. Tapi seorang sapuk bawah. Tolak naik sikit, kita pegang. Naik sikit. Allah senihnya, boleh lepas ke sana. Maka keluarnya roh daripada badan manusia pun sama keadaannya, begitulah keadaan dia. Nah, maka kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya diringankan akan kematian. Baik. La aghbidu ahadan bihunin mautin ba'dal ladhi ru'aitu min syiddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah lagi, selepas aku menyaksikan keperitan, kesusahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratil maut, sekarang daku tidak lagi mencemburui ketiadaan rasa sakit pada sesiapa pun. Bila dia tengok Nabi tu sakit sangat, dia pun tengok orang lain mati, dia tak rasa apa-apa dah. Memang sakit sungguh ya yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana nak wafat. Baik. Aisyah lagi meriwayatkan, "Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi, faqala Abu Bakar sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasaituhu." قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه أدفنوه في موضع فراشه. Ini daripada Aisyah lagi. Pada ketika Nabi SAW wafat, maka timbullah berbagai pandangan di kalangan para sahabat mengenai tempat perkebumian. Mana tempat yang sunat, yang baik untuk dikebumikan? Kata baik-baik. Sahabat-sahabat memilih Masjid An-Nabawi. Setengahnya memilih Baqi' kerana berhampiran dengan para sahabat. Sebahagian lagi mahu membawanya ke makam Ibrahim, keturunannya di Mekah. Dan ada yang lain pula mahu membaginya dibawa ke tempat asalnya, iaitu Mekah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mendengar semua ini lalu berkata, "Daku sendiri mendengar sesuatu daripada Nabi SAW yang daku ingat betul-betul bahawa para Nabi dikebumikan di tempat di mana mereka wafat." Dikebumikan di mana tempat mereka wafat. Maka baginda juga hendak dikebumikan di tempat di mana baginda wafat. Itu dalil. Sebagai dalil dan juga bukti, di mana sahaja kita mati, maka sunat dan sebaik-baiknya kita dikebumikan di mana kita mati. Allah yarham Datuk Tuan Guru Harundin, di mana dia dikebumikan? Tempat dia meninggal kan? Walaupun ramai anak murid dia minta buat balik ke Malaysia, tapi begitulah wasiatnya, di mana sahaja dia mati, di situlah tempat dia dikebumikan sebaik-baiknya. Tak payahlah nak berebut-berebut. Suami kata isteri hendaklah dikebumikan di tanah dia, tanah kelahiran dia, di kampung mana-mana. Kita duduk Putrajaya, dua-dua kerja Putrajaya. Saya orang Kelantan, tiba-tiba wasiatkan supaya dikebumikan di Kelantan. Pekdah apa tak tahu. Padahal kalau kebumi di kampung halaman kita, adik-beradik kita ada pun, adik-beradik kita ada pun takkan pergi hari-hari. Setahun dua kali, raya haji, raya puasa. Betul tak? Hari Jumaat kalau rajin, sebab tak kerja. Itu kalau rajin. Kalau dak-dak, tunggu raya. Betul. Sebab kita dah memang tabiin kita, hari raya melawat kubur. Raya, kubur.
Kubur raya, raya kubur, ingat kubur, ingat raya, ingat raya, ingat kubur. Dia kubur ni kalau boleh hari-hari untuk ingat mati. Untuk ingat mati, bukan apa pun. Jadi kalau kita duduk di Putrajaya, tak payah nak wasiat mana-mana. Mati di mana, di situlah dikubumikan. Tak payah nak tunggu lama-lama, orang Sarawak nak dikubumikan di Sarawak. Tak payah lah. Satu menyusahkan orang hidup. Satu ingat kau murah ke? Nak sewa kapal terbang, nak tempat dia. Sebab dia akan hantar pada waktu orang tak ramai, orang tak nampak. Mayat itu dibawa naik kapal terbang yang sama dengan kita. Kapal terbang yang sama tuan-tuan. Bukan kapal terbang kagum. Dia sumak bawah kat barang tu, dia bawa coffin dulu, dia pakai letak mayat dalam tu. Orang tak nampak pukul 2-3 pagi, dia bawa situ dulu. Lepas tu dia pun selit barang. Tutup kita duduk itu. Nak bayar pula coffin berapa? Sewa berapa? Lepas tu nak buah air pengerah lagi. Nak kena panggil pejabat apa ni? Bukan pejabat haiwan, pejabat kesihatan. Pejabat kesihatan kena datang, doktor dia ataupun mana-mana yang dia lantik untuk tengok ubat, injek ubat. Ubat pengeras ataupun ubat apa panggil? Awet. Bukan awet muda, awet keras. Supaya sebab di atas awan tu dia vacuum, tempat yang tak ada udara, satu tekanan yang kuat menyebabkan mayat tu akan pecah. Mayat boleh jadi pecah. Kemudian kena panggil pula custom untuk import dan export mayat ni. Kena panggil custom untuk di seal, nanti dia akan tengok tidak ada bahan larangan dimasukkan bersama dalam coffin. Dia akan tengok, okey, barulah repatri dan disahkan. Doktor sah, pegawai custom sah, semua dah disahkan, barulah ditutup, barulah dibawa ke airport. Kemudian dibayar pula by kilo pula. Mayat orang mati lebih berat daripada orang hidup. Betul. Mayat, nampak mayat hidup lah. Hidup ingat. Yang kita buat latihan apa? Amali jenazah tu kita pikul orang hidup. Sedaklah, ringan. Cuba pikul orang mati. Ustaz Allah ringan, sungguhlah mayat ni ustaz. Sebab aku nak ambil hati keluarga dia, padahal berat nak mampus. Wah, oh, mayat ni ringan ustaz ni. Oh, dosa tak ada ni ringan. Kalau dosa tak ada, pahala pun tak ada sebab ringan juga. Tapi kalau dia baik dengan kita, mayat ni berat tapi berat pahala ustaz. Sebab kita baik dengan dia. Kita rasa begitulah. Tapi oleh kerana kita baik dengan orang dan dia pun baik dengan orang kampung tu, maka orang yang pikul dia tak akan rasa berat. Takkan rasa berat. Sebab benda tu benda yang kita suka dengan dia. Dia pun baik-baik. Kita suka dengan dia. Benda yang kita suka, walaupun berat kita akan rasa ringan. Tuan-tuan suka isap rokok, yang isap rokok. Walaupun RM40 sekotak, tuan-tuan akan rasa ringan. Tapi tanpa masjid ada, walaupun minta RM4, wajib spa bayar RM4 setiap kepala. Tuan-tuan kata, kurang hajar punya Ustaz Zakaria, wajib pula dah RM4. Bayar satu kepala, bayar ikon, bayar api elektrik. Contoh. Rasa berat RM4 tu sebab ada satu paksaan. Tapi RM40 tak rasa berat sebab memang kita suka, kita seronok. Begitu juga kita pikul mayat tadi. Tak rasa berat sebab memang dia ni baik. Budak ni baiklah sungguh. Minta tolong mudah tak berkira. Budak ni ringan tulang kat kampung tu. So, maka pikul dia Allah ringan semua. Sebab memang jiwa kita kata dia ni baik. Dia ringan. Bila kita positif, dia akan jadi positif. Tapi bila kita fikir negatif, oh dia ni. Belum pikul, belum pegang lagi kita rasa berat dah ni. Memang berat betul. Memang berat. Sebab kita rasa begitu. Tak percaya tuan-tuan eh? Tuan-tuan, kita ambil analogi yang mudah. Lepas ni tuan-tuan akan belajarnya Syekh Habib. Sampai pukul 10 sampai pukul 11. Tapi oleh kerana kita seronok belajar, tuan-tuan tak rasa mengantuk, tuan-tuan tak rasa jemu, walaupun tuan-tuan dah bersela dah, dah naik biso dah kat punggung tu. Tapi sedap juga dengar, betul? Tapi oleh kerana tuan-tuan memang tak minat, datang nak dengar, bukan nak dengar, datang nak semayang jemaah je, tiba-tiba ada kuliah, Allah rasa lamanya, ya Allah. Hei, Allah aku sakit belakang. Ya dah isyak masuk dah tak semayang lagi, duk tunggu apa lagi lah. Dia rasa berat, macam-macam lah dia rasa. Tapi kalau dah dia memang dia minat tu, siapa mengajak ustaz ni, Allah, kenapa sekejap sangat, 8:30 dah nak berhenti dah, oh, sambunglah sikit lagi, lepas tu habis sama pukul 11 pun tak apa, sebab kita minat majlis ilmu. Oleh kerana minat, positif tu menyebabkan kita jadi positif. Tu je sebenarnya. Sebab tu kalau hak negatif-negatif tu, tak payah datanglah ke surah, betul. Buat datang ke surah, lepas ni dia akan buat surat pengaduan, mengajar terlalu lama, speka terlalu kuat, anak nak tidur susah, Allah macam-macam hal. Kau minta lah keluar daripada duduk dekat dengan surau, duduk jauh daripada ni, duduk tempat-tempat yang memang tak ada surau. Betul saya cakap ni. Ada ni, bukan sini, di Presiden 9 juga ada.
Oh, bagi tahu suara tu kuat sangat speaker, mak saya nak tidur sakit. Mak saya sakit, bunyi speaker kuat sangat. Dengar tu, tak tahu nak tidur. Saya bawa balik pukul 9 malam nak tidur. Pukul 10 tak berhenti lagi, ustaz tu ceramah. Bukan hari-hari ustaz tu ceramah sampai pukul 10 malam. Kebetulan mak hijrah je, Maulidur Rasul. Semangat sikit sampai pukul 10. Marah. Minta keluar dengan BBS, minta keluar yang duduk dekat dengan surau, duduk jauh daripada surau. Bagi orang lain, berjuta lagi manusia yang minta nak duduk dekat surau. Allahu Rabbi. Tapi kalau mati, minta kat surau juga. Mati, ayah dia pergi minta kat surau, minta sejadah. Bodoh punya. Empokmu mati, minta sejadah apa? Mana semayang-mayang awal sujud? Bengong. Ada ni cerita betul ni. Mam, pinjam sejadah mam, 100. Buat apa? Oh, nak semayang-mayang. Ayah meninggal. Tok Imel kata, semayang-mayang nak sejadah. Tok Imel pun tanya, ustaz, orang nak pinjam sejadah 100 biji. Oh, bagi ya? Eh, semayang-mayang. Semayang-mayang sejadah nak tak apa. Nak buku orang itu. Tengok, nampak sangat lah. Tak dengar orang ngajar lah. Tak pergi dengar. Belas abuh. Lepas tu, bila kita duduk dekat-dekat semayang, Sah. Jauh sikit. La ilaha illallah. Mayat-mayat rapat dada dengan belakang pun tak apa. Bukan nak tunduk apa pun. Ini jauh sikit. Jauh sikit tak muat lah rumah tu. Tengok tu. Tu orang putar jaya cerdik tu. Sebab tu bukan cerdik mana pun duduk sini. Ha. Jadi orang tak nak duduk dekat dengan surah. Orang rasa-rasa negatif dengan orang surah tu tak sah mari lah. Sebab kalau mau mari, menyusah. Mau akan buat pengaduan, ngajar lama, kecek Kelantan, tak faham ke apa satu. Oh, alah, semua sekali mu komplain. Masa tak kena, cuba orang kena ke mu. Bila dah berkena di hati tu, Allah sedap ustaz tu mengajar, kecek Kelantan. Tapi aku faham, oh suka, suka. Macam tu lagi dengar Ustaz Azhar tu, seronok lagi dengar. Padahal dia cakap lebih kurang sama, bahasanya bahasa Terengganu, kadang-kadang kita pun tak faham. Sehingga tak faham, sekarang pun jadi faham dah. Tak buat cetong, dulu menatang apa tak buat cetong, apa kaitan cetong dengan tak rok? Menatang apa tak rok? Tahu dorok ni batu ni tak rok cetong. Lama-lama tanya, dorok cetong apa? Memang tak mampu semua, tak larak semua. Begitu, mana cetong ringan pun bekas nak akak pun tak larak. Ha, tak rok cetong, tak larak walaupun nak akak cetong, mana lemah benar tenaga batin. Menetu cetong tak boleh nak akak, faham? Nak suruh hurah macam tu sekali baru reti. Contoh dia lah, gitulah keadaan. Tapi kalau positif, dia akan jadi positif. 5 minit lagi. Ha, kita ikut masa yang telah diberikan. Kalau tidak, lampu merah akan keluar. Kalau tidak, Ustaz Khazin kata, guna kuasa itu, semua keluar. Tidak ada yang kekal di atas pentas. Baik. Mana orang yang mati itu hendaklah dikebumikan di mana tempat dia wafat. Kita pun sama lah. Kalau tuan-tuan duduk di sini, kalau mati, maka di Presiden 20 lah. Tak payahlah nak wasiat antar Kelantan. Saya beritahu rumah saya, kalau abang mati di sini lah. Kalau abang mati di mana lagi tu, tanahlah mana pun. Nak hadiah apa-apa, baca Fatihah daripada rumah. Sebab aku tahu kalau duduk situ pun bukan hari-hari mugi. Sama je. Menyusah je. Betul, mati di mana, di situlah dikebumikan. Yang paling dekat dengan tempat kita meninggal. Senangnya macam tu. Lagi Presiden 20 tu. Berlakon boleh berlakon macam tu. Pergi tengah malam pun tak takut. Takut tak pergi Presiden 20? Takut juga. Memang penakut lah tuan-tuan. Kalau kampung tu memang takut semua lah. Sebab batu nesel bercekacok. Ikut safe. Kadang kelana sini. Kadang kayu cengah. Kayu temesu. Ikut suka dia je. Kau kampung ni berselerok. Kiblat kau sini. Kadang-kadang kau sini ada kau ni. Ikut suka je. Tapi di sini teratur lurus straight je. Kalau mari Datuk Syarukal dia bergolek-golek menyanyi tukar 5 lah baju tu. Betul tak takut langsung pergi. Sekarang tak percaya pergi pukul 2-3 pagi. Berani tak berani? Memang penakut lah tuan-tuan ni. Tapi kalau saya pun saya tak pergi juga. Tak ada pedah apa pun. Pergi tak ada pedah apa. Kalau ada pedah tak apa boleh lah pergi lah. Baik. Dan akhir sekalinya ialah bila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Isnin. Wafatnya pada hari Isnin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun kelahiran dia, hari kelahiran. Kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Isnin famaka sadzalikal yaum wa lailatul sulasa wa dufina minal lain. Nabi wafat pada hari Isnin, famaka sadzalikal yaum, tapi pada hari tersebut dikekalkan di rumah baginda selepas waktu fajar.
hatta walailatul sulasa, sehinggalah pada malam Selasa. Barulah satu riwayat mengata dufina minal lay, pada Selasa malam Rabu dia dikebumikan. Satu riwayat. Nah, wa qala ghairihi sumi'a sautul musahi min akhiril lail. Ada riwayat lain kata bahawa bunyi penggali terdengar pada akhir malam, tengah malam. Sedangkan yang kita belajar daripada kitab Syafi'i dalam bab apa pengurusan jenazah, mengurus ataupun mengebumikan jenazah pada waktu malam adalah makruh. Jadi saya rasa tak munasabah para sahabat buat benda yang makruh. Tak munasabah. Sebab makruh kita kebumikan pada waktu malam, sebab tak nampak apa yang kita kebumikan sekali dengan jenazah. Takut masuk lipan ke, kalau jelkin dan sebagainya. Itu sebenarnya takut nanti kita, orang kita mudah memberi andaian, tiba-tiba tengok dalam kubur tu ada ular ataupun ada jengking, ada sebagainya, kita kata, oh, teruk mayat ni, ular. Padahal tengah malam, tiba-tiba ular kapok, ular pun dia tengok lampu cerah, dia pun pergi jalan. Masa tu kita duduk minum kopi O dengan biskut kerah tu, duduk tunggu mayat sampai, ular pun jatuh ke bawah. Ular bukan ada kaki pun, jatuh nak naik tak boleh, jatuh nak naik tak boleh. Dia pun senyap duduk tunggu situ. Kita pergi nak kebumi jenazah, jenazah sampai, kita pun kata, mayat ni memang teruk. Belum lagi turun, ular dah tunggu. Ini suja'ul akrab, kita kata. Ular besar yang akan gigit dia nanti. Heboh satu mastika, satu metro. Telepon pula kawan kita mastika, ni ada benda pelik. Mastika, tak apa, mau ambil gambar. Atas aku, kita pun ambil gambar, ular duduk dalam, dalam kubur, hantar dia, keluar besok. Seorang imam daripada Putrajaya, oh, meninggal, ular dalam kubur, misteri, dok 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 dok. Oh, dia pun cari semula, cerita ustaz ni, tok imam ni, apa dia, kerja dia tu. Sebelum dia jadi ustaz, rupa-rupanya dia, dia start kereta, curi kereta, start kereta, curi kereta, contoh dia. Habis kena tipu belakang. Padahal ular tu, ular buta jatuh lah tu, naik tak boleh, habis cerita. Nampak tak, jadi fitnah. Jadi munasabah lah, pada malam makruh. Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal tsnain wa dufina yaumal tsulasa. Riwayat yang kedua kata mati pada wafat hari Isnin, dikebumi pada siang hari Selasa. Bukan malam. Riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga, riwayat hari Rabu ni. Sebenarnya baginda dikebumikan di antara malam Selasa dengan Rabu, tapi dalam percakapan biasa ia hanya disebut hari Selasa dan juga hari Rabu. Sebahagian ulama menyatakan bahawa penyelenggaraan mayat bermula pada hari Selasa setelah selesai menyelesaikan masalah pengkhalifahan dan pengubian dilakukan pada hari Rabu. Isnin wafat, Selasa urus, Rabu kebumi. So berapa hari? 3 hari. Jadi ini boleh jadikan dalil untuk pembesar-pembesar ataupun siapa juga yang ada keperluan untuk simpan jenazah. Contoh, ada keperluan eh? Ingat, ada keperluan. Contoh, memang anaknya lama tak tengok ayah, mak ayah dia berada di luar negara kerana tugas dan sebagainya. Minta ditangguhkan sehari dua, maka dibolehkan. Ini dalil dia. Jangan kita mati, kalau tak payah tunggu. Dia tak payah tunggu, dia duduk di Australia, dia nak balik, tak nak balik, sudah. Aku nak uruslah segera. Oh, hebat dia. Tengok dalil dulu. Tengok ada masalah ataupun tidak. Nah, kalau ada masalah, silakan biar boleh menunggu sehingga hari yang ketiga. Boleh menunggu. Lebih pada itu tak boleh. Sebab tak ada dalil. Ini kita ambil yang yang ada dalil. Ada pun masalah lain, yang ada sampai berminggu-minggu simpan dalam peti ais dan sebagainya kerana nak postmortem dan sebagainya, itu adalah masalah yang baru timbul. Jadi ulama-ulama mutakhirin mengharuskan dia sehingga selesai urusan postmortem dan sebagainya untuk menentukan siapa yang bunuh atau mati kerana apa, sebab dan sebagainya, kerana ada masalah lain, maka diharuskan mengikut pandangan ulama mutakhirin. Yang ulama-ulama semasa membolehkan dia. Tapi kalau boleh, kita elokkanlah simpan lama-lama, sebab kita segerakan lebih lagi. Tengok dia tu orang yang baik dan sebagainya, eh? Segerakan. Sebab segala binatang-binatang panggil dia untuk masuk ke kubur kerana dia orang yang baik. Malaikat sedang menanti, bidadari sedang menunggu, eh? Itu orang yang baik-baik macam tuan-tuan ni,
Kalau mati sekarang, tunggu pagi esok. Jangan malam juga makruh, takut jatuh hula, mari mastika juga. Tunggu pagi esok, uruskanlah. Dan urus tu kalau boleh selepas naik waktu duha. Lepas waktu duha barulah waktu yang sunat boleh. Adapun waktu sebelum daripada naik matahari lah waktu yang makruh. Masih lagi makruh. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan. Pertemuan kita pada malam ini ada beberapa perkara sunnah yang saya sebutkan yang berkaitan dengan kewafatan yang perlu kita lakukan. Moga-moga apa yang kita lakukan nanti ialah bertepatan dengan amalan sunnah, bukannya lagi bid'ah tapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kita buat yang lain pun ialah bertepatan dengan sunnah ataupun yang dilakukan oleh para sahabat dan juga dilakukan oleh tabi'in, ulama-ulama yang baik-baik. Selagi dia menjadi kebaikan, maka kita lakukanlah dia. Walaupun tidak ada dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia ada kebaikan, maka kita boleh laksanakan dia untuk kebaikan kita. Seperti doa awal tahun Masihi, awal tahun Hijrah dan sebagainya. Walaupun Nabi tak buat, kita boleh buat kerana dia ada kebaikan pada doa berkenaan. Tak menjadi kesalahan. Kacau bubur Asyura pun tak menjadi kesalahan. Yang menjadi kesalahannya ialah makan pada 10 hari Asyura tu. Ya, 10 hari Asyura semalam tu sunat puasa, bukan makan bubur Asyura. Buat bubur Asyura tak salah sebab kita nak panggil orang bagi makan. Benda yang baik walaupun Nabi tak buat. Nabi puasa pada hari Asyura dan Nabi suruh puasa pada hari Tasu'a walaupun Nabi tak sempat puasa kerana wafat lebih awal. Wallahu'alam. Penjaga masa telah datang. Sebelum dia halau saya berhenti sepada itu dulu sebab janjinya ialah 8:45. Jadi aku lukau lihaza wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.